Bagaimana anak nakal itu menyebabkan kecelakaan mobil? Bus sekolah itu dari awal baik-baik saja di sepanjang perjalanan. Seorang anak laki-laki tali sepatunya lepas. Temannya berlari menggodanya. Anak itu sudah terbiasa dibully di kelas. Di dalam keributan dan suara tawa teman-teman kelasnya, supir itu memarahi. Anak laki-laki itu berjalan ke depan dengan suara pelan. Supir itu berpura-pura tidak mendengar. Siapa tahu bocah laki-laki itu semakin menjadi. Dia memasukkan uang dengan paksa ke kantong si supir. Dan juga pergi merebut kemudi. Begini sangat bahaya. Demi memberikan pelajaran ke anak nakal, dia membawa anak itu turun. Tetapi di waktu yang bersamaan, supir itu menatap si bocah. Dia menyimpan uang $100 itu menggunakan kesabaran dirinya. Tetapi supir yang begitu baik. Murid-murid di dalam bus semuanya bertepuk tangan. Bocah itu pun kembali. Sang supir ingin merokok dulu sebelum pergi. Tetapi di saat itu, kejadian yang menyedihkan terjadi. Sebuah truk kehilangan kendali datang menerjang dan menabrak bus sekolah yang berhenti di sebelah tebing. Bagian belakang bus merusak pagar. Supir itu berteriak cemas dari samping bus. Tetapi murid-murid di dalam bus semuanya sudah takut dan panik. Pagar pelindung sudah tidak kuat untuk menahan. Setelah 3 detik, bus itu pun terjatuh. Bus sekolah itu pun terjatuh ke tebing. Supir itu kaget hingga bingung. Dan dia akhirnya berlari ke bawah gunung. Dan supir itu menolong sebisanya dalam waktu yang bahaya. Di sidang pengadilan, seorang yang tua menanyai perempuan di dalam kelas. Perempuan itu mengatakan dengan berani. Semua orang gempar. Terakhir supir itu diakuisisi. Tetapi dia tahu, di selanjutnya, supir bangun. Dan pria di depannya yang memenjarakannya. Bus sekolah jatuh ke bawah tebing. Supir di waktu yang berbahaya, menolong seorang laki-laki. Dan level ini 3 tahun penuh. Bagaimana dengan supir? Bagaimanapun di luar sana banyak yang menginginkannya mati. Selain itu, sekeluarga ini sebenarnya sangat baik padanya. Setiap malam Sabtu, sama-sama makan malam dengan keluarga. Hanya sedikit tidak nyaman, setiap kali sebelum makan. Dia sudah terbiasa. Selama 3 tahun, tahanan ini sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Sangat jelas bahwa dia hamil. Tetapi muka sang Sami sama sekali tidak ada rasa kaget. Setelah istrinya kembali, istrinya mengatakan. Suami terdiam beberapa saat. Siapa tahu bahwa istri mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Sang pria masih tetap memelai ikan. Hanya saja pisau dan garpunya bergetar. Istri mengatakan sekali lagi. Suaminya memaksakan senyuman. Sejak sang istri mengajukan keinginan bercerai itu, ini dari awal sudah bukan keluarga yang normal. Yang pertama adalah sang ibu. Menginginkannya berjalan masuk ke dalam. Sang anak pun menuruti. Saat sang anak berjalan hingga ke depan rak, untung saja sang ayah mendengarkan suara. Berlari dan menolong anaknya yang kaget. Dia kelihatan anak yang manis dan taat. Di depan ayahnya melaporkan. Mengancam kakaknya secara diam-diam. Tentu saja, dia sudah membuat serangan balik.
Sang adik mengatakan supir adalah pembunuh. Serangan balik sang kakak. Sang adik pun tergelincir ke lantai. Kakak tidak berniat sama sekali untuk menolongnya. Suasana ini, mereka sebenarnya saudara kandung apa bukan? Mau bilang dari sekeluarga ini yang paling tidak normal. Ayah mengatakan di ruang bawah tanah mengurung seorang pembunuh. Sang kakak tidak takut. Sebaliknya, jiwa memberontaknya terbangkit. Sepanjang hari diam-diam pergi melihatnya. Dia memiliki hobi menggambar, menyembunyikannya dari keluarga. Di saat supir melihat gambar laki-laki aneh yang di depannya ini, dia melihat pikiran sang kakak. Untuk menarik perhatian sang supir, ada suatu hari, tiba-tiba mendengar suara minta tolong sang kakak dari lantai atas. Dia mengira akan ada keluarga yang pergi menolongnya. Tetapi suara minta tolong sang kakak semakin besar. Sang supir pun panik. Dia mengetuk pintu bawah tanah, tetapi tidak ada respon. Dia ingin membuka jendela keluar, juga tidak bisa dibuka. Di saat dia ingin menobrak pintu, pintu tiba-tiba terbuka. Sekeluarga menatapnya. Sang supir tidak tahu, sang kakak tadi berpura-pura kalau dirinya terkena luka bakar. Dan di malam hari, sang kakak datang ke ruang bawah tanah lagi. Semalam ini ada urusan apa lagi? Tetapi kali ini, aura sang kakak sangat aneh. Tali sepatunya terlepas. Pelan-pelan menghampirinya, mengulurkan tangan ke supir. Ekspresi lamban, seperti ingin memberikannya sesuatu. Setelah supir lihat, itu adalah uang $100. Di waktu yang bersamaan, sang kakak mengatakan kalimat yang familiar. Kalimat ini adalah di 3 tahun yang lalu, penyebab kecelakaan. Supir itu tiba-tiba merasa ketakutan. Untung saja sang adik waktu itu muncul, menahan kakak yang sedang gila. Supir yang menyadari petunjuk, menghentikan sang adik. Tetapi dia tidak mengungkapkan, lalu mengembalikan uang ke mereka. Akhirnya di suatu hari, sang kakak pergi mencari supir lagi. Potongan film ini berasal dari film yang akan ditayang. Pengunjung misterius. Kecelakaan di 3 tahun yang lalu itu sebenarnya apa yang terjadi? Hanya melihat keluarga berempat yang bahagia, masih ada rahasia apa? Menggunakan pembicaraan dari sang kakak. Orang yang dimaksudnya, apakah sang ayah yang ketat, ibu yang lemah lembut, atau adik yang sombong? Dan supir yang dikurung adalah bos besar di balik layar atau puppet yang digerakkan orang lain. Aku sudah melihat abis novel aslinya. Pada dasarnya ini adalah yang meraih ketegangan terbaik tahun ini. Di sini bisa memberikan semuanya 2 tips. Selain dari keluarga yang aneh, masih ada 2 orang penting. Yang pertama anak kecil yang bernama Lulu. Satunya lagi, yaitu bocah yang dibully ini. Perhatikan baik-baik warna matanya abu-abu. Ini adalah film yang penuh detail. Kejutan di akhir, di luar imajinasi Anda. Tanggal 1 Mei kita ketemu di bioskop.